untuk tendangan satu lawan satu. Algojo Susanto, kita nanti saudara, kita nantikan Susanto, kita nantikan saudara Susanto. Masuk, masuk, tenang sekali dari Susanto saudara. Mari kita nantikan untuk penendang dari Persik Kendal. Ya, tendangan yang kedua dari Persik Kendal adalah nomor punggung 7 Ahmad Arjansa Yuda Adhika, sang superhero tadi di waktu-waktu normal dan tambahan babak tadi bagus sekali. Dan semoga di tendangan 1 lawan 1 juga kembali lagi menjadi superhero. Kita nantikan dari Ahmad Yuda Adhika. Bagus sekali. Wush, melenceng tadi tendangan dari Ahmad nomor 7 Ahmad Adiansa. Mari kita support. Mari teman-teman, ayo. Mendebarkan sekali ini kita untuk tendangan adu penalti ini saudara. Mari. Tendangan yang Algojo yang pertama tadi dari Persik Gotong Royong dengan Susanto masuk, dan sekarang dari Persik Kendal dengan Ahmad Ardiansa gagal. Ya, Algojo yang kedua dari Persik Gotong Royong Solo dari nomor 29 Ainudin Devira. Mari kita saksikan Ainudin, kita nyaksikan saudara. Ainudin, ya. Ya, apa yang terjadi saudara? Loh, apa yang terjadi ini? Wow. Apa yang terjadi? Ainudin langsung dapat kartu kuning tadi. Langsung dapat kartu merah dari wasit tadi. Mari kita cross check. Ternyata tadi kelamaan tadi mengambil tendangan penalti tadi. Mari kita nanti saudara. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi saudara? Mari kita nanti saudara. Masih kita menunggukan dari wasit ya. Dari menunggu keputusan dari wasit, kita nantikan apakah langsung ke tendang Algojo yang kedua.
Ya, diganti oleh Marcelino. Ya, ternyata untuk Algojo yang kedua diganti karena tadi Ainuddin mendapatkan kartu merah tadi dari wasit karena terlalu lama, saudara-saudara. Jadi Algojo yang kedua digantikan oleh Marcelino. Marcelino Richard Waroy. Mari kita nantikan, saudara-saudara. Untuk Marcelino. Mari kita nantikan untuk Marcelino. 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 Mari kita nantikan untuk Marcelino. Marcelino gagal, saudara-saudara. Wow. Marcelino sangat berharap sekali tadi sebenarnya kita untuk Marcelino Algojo yang kedua paling enggak bisa menceplosan dari keunggulan tadi bagi Persis Jatuh Solo, tapi masih jauh. Tenang saja, kita masih berharap. Mari kita nantikan, saudara-saudara. Ya, Algojo yang kedua dari Persis Kendal, Wahyu. Kita nantikan Wahyu, kita ayo berharap pada. Aduh. Algojo yang ketiga dari Persis Jatuh Solo. Duyung. Langsung mental, jangan terpengaruh oleh sorakan-sorakan dari penonton. Harus mental kuat, mental juara, tunjukkan mentalmu. Harus kita bisa mengalahkan mental di tribun-tribun penonton, sora-sora penonton. Harus kuat mental, harus bisa menahan emosi. Mari prajurit-prajurit dari Persis Jatuh Solo. Nomor Algojo yang ketiga, nomor 22. Buyung, langsung telah dilakukan. Apa yang terjadi, Buyung? Langsung dilakukan oleh Buyung. Goal! Oleh Buyung tadi. Bagus sekali oleh Buyung tadi. Mari kita nantikan untuk Algojo yang ketiga dari Persis Kendal. Kita nantikan siapa yang untuk Algojo yang ketiga tadi nanti. Ya, kita sudah kita saksikan untuk Algojo yang ketiga dari Persis Kendal. Kita saksikan siapa yang menjadi Algojo yang ketiga. Nomor punggung 13. Nomor punggung 13 Fandi Ahmad. Mari kita nantikan sang superhero. Masih kita nantikan untuk Yuda Adhika. Yuda Adhika. Oh, masuk tadi dari Fandi Ahmad. Kita nantikan untuk Algojo yang keempat. Oh, Algojo keempat adalah sang kiper kita sendiri. Adalah Yuda Adhika. Kita nantikan Yuda Adhika. Wow!
Mari kita nantikan saudara. Al-Qudu yang ketiga, yang keempat tadi lihat dari Porsi Kedal Setiawan. Mari kita nantikan saudara Setiawan. Ya, gol kejutan terakhir dari Fani Wasamba. Kita berdoa untuk masuk. Masuk. Mari Fani Wasamba untuk tenang Fani. Fani Wasamba. Gol! Masih ada harapan kita. Semoga saja Yuda Nika Basimo enggak menghalau tendangan yang terakhir ini saudara. Ya, pendahan terakhir Alaik. Ya, untuk skor akhir saudara, adu penalti ini adalah 4 untuk Persik, 3 untuk Persis Ketoran Solo. Pertandingan final dimenangkan oleh Persik Kendal. Ya, terima kasih saudara atas atensinya, atas penonton. Terima kasih dan bravo sepak bola.